Dan secara khusus Sri Sultan Hamengkubuwono X ini meminta masyarakat Jogja untuk tidak mudik hingga wabah corona ini usai. Berikut pernyataan langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menghimbau kepada seluruh warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berada di perantauan untuk tidak mudik atau pulang kampung halaman. Tidak bepergian adalah upaya paling rasional dan nyata untuk memutus rantai virus corona. Alihkan biaya mudik untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga Anda. Bagi perantau dari wilayah endemi yang sudah tiba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anda secara otomatis berstatus sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Mohon difahami, inilah kebijakan yang harus diterapkan dengan disiplin dan pasti. Bagi yang sudah melaporkan diri ke pihak berwenang setempat, saya ucapkan terima kasih dan mohon dilanjutkan dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Mari bersama-sama putus rantai virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.